balik lagi dengan saya Rishi. Oke, saatnya kita auto battle ya. Tapi auto battle-nya bukan sekedar win, guys. Sapu bersih semua mission-nya ya. Untuk pembuktian, langsung aja ya kita tes auto battle satu kali. Bener gak sih bisa sapu bersih? Nah, sekalian ya, saya kasih tahu resepnya. Resepnya di sini adalah kuncinya di equipment, guys. Jadi si Roxy sama si King ini equipment-nya jangan UR ya. Jangan UR dan HP defend aja. Sedangkan si Margaret ini udah jelas ya, equipmentnya itu attack sama defense ya guys ya. Attack crit ya, kalau bisa attack crit guys. Nah attack crit, nah supnya ini saya pakai Jericho biru guys. Jadi ngeboss damage-nya si Margaret. Karena di last hit-nya ini supaya poin, last hit-nya mesti pakai Margaret ya guys ya. Itu yang susah ya. Jadi si King sama si Roxy itu kita gak perlu damage gede-gede. Perlu nyerang aja ya. Nyerangnya itu dapat poin dari charge. Karena dua hero ini ada skill charge. Dan perlu pukul elemen ya tuh guys. Advantage attribute. Nah jadi si Roxy sama si King ini pukul. Nah ini udah skill charge 4 kali guys. Si Roxy juga ada skill charge ya. Nah udah. Nah tinggal mission terakhir adalah last hit-nya pakai Margaret guys. Gimana caranya ini last hit-nya Margaret guys? Kita lihat ya, ini random nih guys. Ini random. Nah, si Roxy sama si King gendut ini gak ada damage guys. Walaupun nanti kepencet kayak gini guys, gak ada damage guys. Karena kan equipmentnya itu adalah HP defense gak UR. Cuman 10.000 ya, cuman 10.000. Trot, nah 20.000. Nah, begitu ditambit sama si ini Margaret 50.000 lebih guys. Nah, kuncinya di equipment tadi ya. Si King sama si Roxy equipmentnya jangan damage gede-gede guys. Kita lihat skornya guys, skornya sapu bersih 80 ya. 80 guys, kalian bisa lihat auto repeat resultnya ya. Satu kali itu dapat 80. Jadi ini dapat hadiah poin maksimal dengan auto battle ya guys ya. Ini jadi bisa lebih efisien dan efektif guys. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video saya hari ini. Sampai ketemu lagi di tips-tips saya berikutnya guys. See you guys, dadah.